Ya, halo semuanya, halo. Kita kedatangan Bapak Kapolsek dan juga Bapak Camat. Dalam rangka apakah beliau berkenan datang ke IHS? Silakan. Ya, makasih Pak Andi. Makasih. Saya berdiri bersama Pak Kapolsek, Pak Danang, Kapolsek Balikpapan Tengah dan Utara berkunjung ke tempat yayasannya Pak Andi Simon. Sebab kau tak kerja di segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu ke ujung dunia. Kau utus, ku siap melayanimu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku. Tetapku setia sampai akhir hidupku. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu. Ke ujung dunia kau utus, ku siap melayanimu. Sebenarnya tidak ada yang istimewa Pak, cuma karena kemarin kami ngobrol dengan Pak Lurah, kebetulan ada penilaian di RT 40. Terus kami mohon dengan Pak Lurah, izin Pak Lurah, biar teman-teman juga ikut foto bareng Pak Lurah dengan jagung kita. Bapak anggota dewan ya, jadi hari ini kita membuktikan bahwa artinya kita sudah menjalankan ya himbauan dari pemerintah ya, bahwa memang 3M itu kalau benar-benar kita patuhi, insyaallah yang namanya virus apapun selain corona itu bisa jauh dari Balikpapan. Sekarang Pak anggota dewan ditambah 2 lagi. Iya, ya. Bukan 3, 5M. Nah, prinsip itu kita pakai di sini. Artinya kita memanfaatkan lahan yang ada. Ya kan? Lahan yang kecil bisa kita manfaat. Jadi tidak nyari keluar-luar di sini aja. Keluar lagi. Iya kan? Nah, itu kan salah satu memutus mata rantai daripada virus corona itu. Ya, makasih. Pastor Andy ada di kawasan di mana ini dengan tokoh masyarakat, Bapak Anggota Dewan, Bapak Kapolsek, ya, dengan Pak Camat. Ini kita masyarakat, kita akan mengunjungi apa? Tempat jagung ya? Apa? Panen jagung. Panen jagung. Nah, bagaimana serunya? Ikuti videonya terus. Ya. Ya, jadi saudara-saudara, pelayanan itu tidak harus kita di dalam gedung, tetapi seperti ini bermasyarakat. Ya, senang banget ini. Bagaimana keseruannya kita lihat. Ya, kalau udah sambil jalan, kasih komentar. Ya. Gimana ini kondisi-kondisi kita Balikpapan, wilayah kita? Wilayah Balikpapan, bicara tentang ketahanan pangan, memang di RT 10 ini cukup bagus. Kalau dibilang gang, kampung, iya, nggak punya lahan iya. Tapi memanfaatkan pekarangan yang ada, ya, itu bagi kami luar biasa. Ya. Jadi ini warga secara swadaya, bisa menanam. Oh ini. Ya. Ya. Nah, bisa bayangin Pak, ini kebetulan tidak terpakai, dimanfaatkan. Pokoknya lahan kosong, dimanfaatkan bercocok tanam. Dan bisa tumbuh. Kan itu. Oh, ya. Tumbuhnya sembarang, makanya pusat tangan. Kalau program ini ada di setiap RT, Pak. Saya sebagai camat bangga melihat.
Apalagi sudah. Punya saya, Pak. Ah, tamat dulu panen jagung ya. Halo semuanya, halo. Kita kedatangan Bapak Kapolsek dan juga Bapak Camat. Dalam rangka apakah beliau berkenan datang ke IHS? Silakan. Ya, makasih Pak Andi. Saya berdiri bersama Pak Kapolsek, Pak Danang, Kapolsek Balikpapan Tengah dan Utara berkunjung ke tempat yayasannya Pak Andi Simon. Jadi saya lihat ini lagi ada perbaikan renovasi yang lumayan besar ya, karena dalam tempat ini adalah tempat pengobatan dan ada penambahan fasilitas air-air di sini, air-air doa katanya Pak Andi. Dan Pak Andi ini ikut membantu penanggulangan COVID, contohnya untuk sementara tidak mengadakan pengobatan dulu, tapi untuk pengobatan jarak jauh dia tetap membuka. Nanti pandemi COVID ini agak berkurang, kita tetap Pak Andi akan melayani dengan mengikuti 5M, masker, menjaga kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, yang paling terakhir kurangi mobilitasi kemana-mana. Jadi sekali lagi Pak Andi telah mengikuti edaran wali kota, belum melaksanakan pengobatan langsung, tapi jarak jauh silakan warga masyarakat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih. Saya juga ucapan terima kasih kepada Pak Camat dan juga membawa saya ke sini untuk melihat situasi di lapangan. Saat ini sudah ada pengobatan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga kegiatan nanti bisa dimulai lagi. Kemudian himbauan yang sudah disampaikan Pak Camat tadi, mudah-mudahan masyarakat semuanya mengerti dan selalu taati protokol kesehatan ya, jangan sampai ya kita melanggar. Kalau kita melanggar, saat ini juga sedang ada kegiatan penegakan prokes, surat edaran wali kota, dan kita setiap saat bersama Pustika untuk melaksanakan kegiatan razia ya di tempat-tempat yang terdapat keramaian, selalu kita lakukan untuk pengarahan supaya menghindari keramaian tersebut, sehingga situasi Kamtipmas di Balikpapan ini selalu dalam keadaan aman dan kondusif. Terima kasih. Sekali lagi saya bersama Mustika Kecamatan di sini mendukung apa yang dikerjakan oleh Pak Andi Simon, karena ini berbuat baik untuk kesehatan masyarakat. Makanya kita tetap menjaga protokol COVID. Sekian, terima kasih. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu bertolak. Ku kan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur.
terjadi di sini. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan dengan di firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini.